nasi biryani. Mak, ini yang ini mak masak Kobe ni. Kobe ni kan? Dalam bahasa Inggeris pun. Kobe? Kobe je lah. You don't know. Cabbage. Cabbage. Ah, oh, cabbage. Mengalami kemurungan selepas kematian suaminya, Lachame Aparo, 75 tahun, disahkan mengidap amnesia dan sering lupa tentang sesuatu perkara. Azvika Maheswari sering membantu ibunya bagi mengingati kembali memori yang mulai pudar. Selepas ayah saya meninggal, dia duduk seorang saja kat rumah setahun. So bila dia duduk kat rumah satu orang, dia mak ai macam depress lah, kan? Depress satu orang, and then kita pun selalu melawat dia. Bila melawat dia dalam satu tahun tu, ada nampak dah mak ai berubahlah dia punya ingatan dia, and then dia seorang yang aktif. Lepas tu dia like keseorangan lah, you know. Baru kita realise bila kita telefon dia, cakap dia akan berulang-ulang tanya. So benda tu carry forward sampai 2 tahun, dan kita dapat tahu yang dia tu dia dah, I bawa dia pergi jumpa doktor, dan doktor cakap that mak I baru permulaan untuk jadi dementia, tapi belum lagi dementia lah, just amnesia. Melalui fasa yang sukar ketika membesarkan anak-anaknya, Lachame tidak pernah berputus asa dalam memberikan pendidikan yang terbaik untuk mereka. Pernah bekerja sebagai pembantu rumah dan bekerja di kilang papan, ketegasan Lachame menjadikan anak-anaknya cemerlang dalam pelajaran dan kini membina kehidupan yang lebih baik. Anak-anak ada belajar. Kalau mak tak ada belajar, bapa tak ada baca, mak tak baca, anak mesti menghantar sekolah lah. Banyak. Pergi hantar sekolah, hari-hari jalan kaki. Anak kereta tak ada. Saya hantar pagi, saya hantar, petang bawa. Sekolah dekat lah, bukan jauh lah. Hari-hari saya jalan kaki bawa. Nak kereta tak ada, apa-apa tak ada. Hari-hari jalan je orang hantar sekolah. I berjaya sebab mak I. Lepas tu sekarang pun I dah kahwin, ada anak-anak. After my father meninggal dunia, my father pun memang jaga mak I betul-betul. So dia jaga mak I. So bila bapa I meninggal, I terasa sangat mak I keseorangan. So inilah time for me to nak balas budi dia lah. Membaca surat khabar buat ibu tercinta adalah antara aktiviti yang dilakukan bagi menguatkan lagi ingatan Lachame. Peranan anak-anak sangat penting bagi mengembalikan daya ingatan ibunya. Telatahnya itu sering dikongsikan Azvika di media sosial dan ia menjadi perhatian warga maya sehingga tular. Okey, mami ai memang dah sekarang actually dah 4 tahun dah dia duduk dekat KL dengan ai. Ai ada abang, mami ada 9 anak. So mak ai pusing-pusinglah kat rumah. So dia akan duduk rumah ai sebulan, duduk rumah abang ai sebulan, rumah kakak ai dekat Keluang pun sebulan. So semua anak-anak dia sekarang ada ambil turn nak jaga dia. Jadi cuma ai saja yang ambil TikTok buat publish. Jadi mak dah permanent duduk dekat KL, tapi memanglah dia hari-hari akan cerita kampung halaman dia. Memang hari-hari nak balik. Jadi abang ai akan buat apa? 2 bulan sekali abang ai akan bawa dia pergi ke Keluang. Pergi jumpa, duduk kat rumah dia, kemas-kemas rumah, and then masak-masak tu semua. Yeah. Doktor menyarankan agar Lachame sentiasa melakukan aktiviti yang dapat membantu daya ingatannya. Aktiviti memasak, melukis dan menjahit merupakan aktiviti kegemarannya. Walaupun sibuk dengan kerjaya dan perniagaan, Azvika sentiasa memperuntukkan waktu untuk melayan kerenah ibunya dalam melakukan aktiviti seharian. And aktiviti memasak tu memang betul-betul membantu mak ai. Sebab apa? Memasak tu dia memang suka masak. Memasak is like her priority. Kalau tak payah cakap pun dengan dia. Kalau you cakap saja ada orang nak datang rumah ke, mesti pagi-pagi, pukul 4 pagi, 5 pagi dia dah ada dekat dapur. Kalau masak tu, dia akan ambil masa dalam 2-3 jam. Dah siap dah masakan dia. After masak, nanti dia lepak-lepaklah, dia mengait. Lepas mengait, kalau dia rasa boring tu, dia pergi kebun, dia berkebun. So, saya ada tempat air kebun kat sini, kecil saja. So, dia pergi berkebun. And then, dia menjahit.
So menjahit tu macam tak adalah kita ambil dia ambil apa ni tempahan ke tak ada. Cuma kita kat rumah saja apa-apa kain ke I bagi dia sedikit kerjalah. Macam ada kat TikTok tu my husband punya seluar koyak. So I bagi dia okey tampal kau seluar ni. Jadi dia mengambil masa, dia tak macam dulu. Dia akan fikir sebab memang mak bukan jenis yang kata okey itu jahit dia faham. Dia akan duduk memikir macam mana nak buat tu. Itu yang aktiviti yang doktor suruh sarankan I bagi dekat mak so supaya dia berfikir banyak. Bila dia berfikir banyak dia takkan lupa cepat. Mak sayang tak dengan anak-anak semua? Sayang tak? Pada sayang juga. Kadang-kadang sayang, kadang-kadang jangan pukul. Itu saya tahu. Kadang dia dah tamu dengar dia cakap pukullah. Kadang-kadang mak marah dia, saya. Segala memori yang diciptanya selama ini mungkin sudah mulai pudar di mamah amnesia. Namun kesungguhan anak-anak yang tidak berputus asa menjaga Lakshmi wajar dijadikan contoh oleh setiap insan yang bergelar anak. Selagi ada ibu, selagi ada bapa, kita nak balas budi dia, balaslah masa dia masih lagi hidup. You know, jangan kita tunggu sehingga dia merana ke ataupun masa dia sakit-sakit ke baru kita datang nak jumpa ibu bapa. Selagi mereka hidup, selagi mereka sihat, jagalah mereka. Jangan kata oh mak dah sihat, mak lagi boleh buat sendiri. Bila mereka dah sakit, kita nak jaga nanti you know, susah. Mak, kita nak cakap sesuatu. Kita cakap terima kasih Nona. Terima kasih Nona. Mak buat mak punya peace tu. Peace. Okay. With love. Ayo.